bolanya nyai nih. Sini loh. Ini belajar nyanyi. Eh, Onyo lagi mau belajar nyanyi nih. Nia. Ayo sini Nia. Nia mau jadi artis. Eh, mau pipis ya? Kalau bisa pop aja, jangan dangdut. Jangan dangdut. Tapi Onyo itu sebagai penyanyi pengen menguasai semua lagu, genre. Benar juga kalau gitu buat oke. Okay. Kalau kita menguasai genre dangdut, ada kita nyanyi dangdut, nyanyi dangdut bisa. Sekarang gini, kalau Ayah kan penyanyi dari alam. Memang enggak sekolah. Itu jadi pakai perasaan aja nyanyinya. Sekarang cuma nyanyi perasaanku yang dahulu. Coba yang lagu Ayah aja yang udah top. Putus Cinta apa Sabun Mandi? Gimana tuh? Iya, lagu Sabun Mandi mana? Kalau kaca bisa pecah, kayu bisa patah. Iya, salah. Bisa dulu sama gue. Ya, terus. Iya begitu benar itu. Dengan tinggal ngalusin aja. Mestinya cengkoknya kayak gimana tuh ya? Ya, misal ku jual baju celana itu semua demi nyai, aku rela jadi kuli demi nyai. Ya benar itu benar tuh. Ku jual baju celana. Benar itu udah oke terus. Itu semua demi nyai. Aku kerja. Aku kerja jadi kuli demi nyai. Iya, Zara. Walaupun baju cantik. Walaupun Madonna cantik. Marilyn Monroe juga cantik. Tetapi bagiku lebih cantik nyai. Iya, Zara. Iya. Korban nyawa demi nyai. Iya, Zara. Aku rela korban harta demi nyai. Iya, Zara. Itu lagu itu inspirasinya dari mana? Itu. Dan ceritanya tentang apa? Tentang kisah cinta dia sama perempuan itu yang dia cintai itu. Tapi lagu itu ngetop banget. Iya. Ngetop banget. Jadi boleh cerita gak? Boleh. Itu Ayah abis bikin itu, abis rekaman itu langsung umroh. Pulang udah ada mobil di depan rumah. Hadiah dari perusahaan. Wow. Tuh. Hebat tuh. Iya benar, gak bohong. Begitu abis rekaman langsung berangkat umroh. Pulang udah ada mobil. Telepon. Pak, ini mobil siapa? Mobil Pak Jaja, silakan pakai. Wah, satu, dua. Onyo udah belajar? Onyo duet dong sama Ayah.